Fakun semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kan lambat bodoh cerita Syekh Bunnan Al-Hammal. Syekh Bunnan Al-Hammal Ariyah Malaeh Ibnu Tulun. Ibnu Tulun dia pemerintah di Mazah itu. Salah. Ebuloi dinasihati dengan keras. Karena Ibnu Tulun raja di kuasa biasanya gengsi mun ebuloi. Akhirnya perintahkan Bunnan Jariah soro pamasok deka lapangan yang berisi harimau dan singa. Jadi antar laki jadi ke apa gudengnya singa. Ternyata dilebun dan ada yang terlaki ke gudengnya singa. Edo tengi para singa kun ecilet mana dia siom siom cilet sampai mengak mati kakan. Tahu? Pasti dia tanya aki. Mak bisa singa-singa tak akan bukna. Buk apa ya pikiran bukna tempon bukna cilet-cilet bun singa lah. Mikiran dong kok tanduk na bun cilet naro najis apa soce ya. Subhanallah. Dari tadi rasa takok ke siapapun kecuali kepada Allah.